Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum 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 Semangat wa pagi dan selamat siang Anak-anakku yang hebat, luar biasa, soleh dan soleha Apa kabar kalian? Semoga kita semua Semangat biasa, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama: pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan untuk mempertebal keimanan kita dengan cara memahami asal husna yang dimiliki. Baik, anak-anakku yang hebat, luar biasa, soleh dan soleha. Jika kalian sudah siap, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri Baik, anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama bagaimana pengertian iman. Yang kedua, apa itu iman dan tauhid. Kemudian memahami apa itu asmaul husna. Kemudian beberapa perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hikmah ketika kita beriman kepada Allah? last, yang terakhir tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, apa itu iman? Iman itu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama secara harfiah atau bahasa Yang kedua secara istilah Untuk yang harfiah atau secara bahasa Itu diambil dari bahasa Arab ya Amana yuk minu iman Yang artinya percaya Kemudian secara istilah Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan, maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya, ya, ada orang pengen masuk Islam atau pengen jadi seorang mukmin, maka yang harus beliau lakukan pertama kali harus yakin, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan mereka. Kemudian diucapkan dengan lisan atau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan atau ilah yang patut disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian harus dibuktikan dengan perbuatan Maksudnya itu ketika sudah yakin, sudah diucapkan dengan lisan, maka beliau atau orang tersebut harus mau belajar. Ya, belajar apa? Ya, belajar mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal umat Islam itu harus sholat ya. Nah, kenapa sholat? Karena sholat itu termasuk tiang agama Dan sholat itu juga yang nantinya akan dipertanggungjawabkan ya atau diperiksa pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salat itu penting. Nah, maka orang itu harus belajar dulu bagaimana salat yang benar ya. Misalnya ya, ada salat fardu kan, sholat subuh, zuhur, asar, maurid, isya ya. Nah, itu bagaimana takbiratul ikhramnya, bagaimana uh, doa iftitahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana itidalnya, bagaimana sujudnya dan lain sebagainya. Nah, ketika yang fardu-fardu atau yang hal wajib itu sudah dipelajari dengan baik, maka boleh tuh ditambah dengan yang sunnah atau sholat sunnah di sini ya mau sholat duha mau sholat tahajud mau sholat taubat mau sholat witir mau sholat hajat dan lain sebagainya ya nah, kemudian ada lagi nih contohnya e, misal puasa ya kan puasa itu kan ada puasa wajib yaitu ramadan maka beliau harus benar-benar belajar bagaimana caranya berpuasa Ramadan. Nah, boleh enggak tuh? Misal kita minum sebelum berbuka ya, itu kan ilmu nak ya. Ilmu atau yang nantinya akan kita aplikasikan melalui perbuatan. Nah, ketika yang wajib wajib sudah, baru kita boleh menambah amalia kita dengan yang sunnah-sunnah. Nah, kalau puasa itu ada puasa daur Daud, puasa Senin dan Kamis, puasa tarwiyah, puasa arafah dan seterusnya. Nah, jadi intinya iman itu tidak cukup ya, hanya dengan yakin saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan dan perilaku. Maksudnya di sini, misalnya ada orang yang mengaku sebagai umat Islam gitu ya, tapi Orang tersebut tidak sholat, tidak mengerjakan hal-hal e, yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka iman orang tersebut kan kurang, ya kan? Kurang sempurna. Nah, makanya sampai ada pendapat, sebagian besar ulama mengatakan bahwa Al-Imanu Yazdadu Wayangkus, ya Al-Imanu Yazdadu Bitsoa ah Wayangkusubil maksiat Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang Nah bertambahnya dengan apa? Bertambahnya dengan kita toat kepada Allah Kemudian berkurangnya adalah dengan Wayang kusubil maksiat Jadi berkurangnya itu dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu iman dan tauhid. Mengapa iman dan tauhid? Oke. Okay. Jadi nak ya, iman dan tauhid itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi di mana ada iman, pasti di sana harus ada tauhid. Dan di mana ada tauhid, pasti di sana harus ada iman. Nah, untuk iman itu sudah Ustadz sampaikan sebelumnya nggih. Jadi iman itu kita harus yakin dengan sepenuh hati ya bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu satu-satunya Tuhan kita ya. Tempat bergantung, tempat berharap dan lain sebagainya. Diakui dengan lisan ya, dengan syahadat itu tadi. Kemudian harus kita buktikan dengan perbuatan atau kita harus mau belajar memperbaiki diri dan mencoba belajar dengan baik apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian tauhid. Nah apa itu tauhid? Mengapa tauhid? Nah ya kan. Tauhid itu artinya meyakini akan keesaan Allah, menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi misalnya ya, kita kan sudah eh, faham ya sudah tahu bahwa nabi yang harus kita ketahui sebagai umat Islam itu ada 25 dan limanya itu adalah ulul azmi ya kan yang pertama ada Nabi Adam, kemudian yang sampai yang terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah nggak kita berpikir kenapa Allah menurunkan atau Allah itu menciptakan beliau-beliau ya kan? Untuk apa? Nah, Fungsinya itu, atau tujuannya, ya, untuk ini, nak, untuk menyempurnakan agama Allah, ya, untuk menyempurnakan tauhid, salah satunya, ya, meskipun e, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu juga e, mempunyai visi misi untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan. Adab ya, nah itu akhlakul karimah ini nama bu istu mima akhlak, nah itu kan suatu perintah yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid pun di sini ya itu juga dibedakan menjadi tiga nak, jadi ada yang pertama itu tauhid ilmiah, kemudian ada tauhid ilmu kemudian ada tauhid asma wa sifat. Nah, apa itu tauhid uluhiyah? Nah, tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Nah, misal sholat, doa, berkurban, berharap dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, kita itu harus benar-benar mengesahkan Allah ya, atau beribadah itu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah ya. Mulai dari e, ketika kita sudah yakin kita harus bersyahadat, yang kedua kita harus e, melak atau menunaikan sholat ya, naikan zakat, puasa, haji bila mampu dan lain sebagainya gitu ya. Kita berkurban ya ada e, apa namanya? bisa kurban harta ya, bisa kurban Uh, melalui bentuk seperti halnya hewan, ya, ada sapi, kambing, dan lain sebagainya. Gitu, nah, kemudian, nak, ya, pernah nggak kita berpikir, eh, uh, apa sih bedanya kita? Ya, kita orang mukmin dengan orang-orang kafir, atau nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Jahal. Nah, sisi pembedanya itu ada di sini, nak di Tauhid. Nah, orang kafir atau Abu Jahal itu percaya bahwa uh, alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang membuat. Tapi mereka ini masih melakukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu masih berharap meminta-minta kepada selainnya Allah. Minta kepada dewa, minta kepada jin, minta kepada iblis minta kepada setan, minta kepada matahari, bahkan ada yang minta kepada hewan atau sapi gitu ya. Nah jadi uluhiyah di sini sebenarnya warning nak ya buat kita semua bahwa kita harus benar berhati-hati ya, jangan sampai kita itu menyekutukan Allah ya, kita melakukan kesyirikan ya, kemusyrikan gitu, jangan sampai kita eh, termasuk orang-orang atau golongan Abu Jahal dan golongannya ya, jangan sampai kita termasuk seperti mereka. Nah, maka kita harus benar-benar berhati-hati dengan tauhid uluhiyah ini. Nah, kemudian ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah yang menciptakan, mengatur memiliki, memberi rezeki, dan menjaga seluruh alam semesta ini. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu misalnya ya, ada seorang bayi lahir ya, lahir baru lahir. Nah, jadi bayi tersebut itu sebenarnya sudah Allah tetapkan takdirnya ya, mulai dari uh, bagaimana rezekinya, kemudian kapan dia meninggal dunianya ya, itu sudah ditetapkan Allah ya di laul mahfud sana nah. kemudian tauhid asma wa sifat nah apa itu tauhid asma wa sifat tauhid asma wa sifat ini meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik atau biasa kita sebut asmaul husna yang sesuai dengan keagungannya dan telah ditetapkan Allah atau ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Asuna nah, Misalnya ya, uh, Sudah kita sering Dengarkan ya Sudah sering kita dengarkan lantunan-lantunan Asmaul Husna Seperti halnya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Madik Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimina Itu kan nama-nama indah Allah ya Jadi hmm, okay. Paling tidak seperti itu nah ya, Untuk iman dan tauhid anak anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selanjutnya kita akan memahami apa itu asmaul husna. Okay? Jadi pengertian asmaul husna ini juga dibedakan menjadi dua pengertian, okay? yang pertama secara harfiah atau bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, secara bahasa di sini al-husna ini diambil dari bahasa Arab g, asma gitu ya, bentuk jamak dari ismun yang artinya nama-nama. Nah, kemudian alusuna, alusuna itu artinya yang baik. Nah kemudian dari segi istilah, nah, istilah itu apa artinya? Nama-nama yang dimiliki Allah yang baik lagi indah. Dia husna itu secara harfiah dan istilah di sini nama-nama baik Allah ya nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian dari sisi jumlah dari sisi jumlah di sini pasti kita semua sudah mengetahui ya jumlahnya ada 99 dan itu sudah jelas terang benderang di dalam Al Quran atau dalam firman Allah ya. Nah kemudian dari sisi dasar ya dalilnya ya <tuh> untuk dalil di sini sebenarnya Allah itu sudah berfirman beberapa kali di dalam Al-Quran itu ada sejumlah empat kali ya salah satunya ada di surat Al-A'raf ayat 180 yang ayatnya berbunyi Walillahil asma'ul husna biha yang artinya dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik maka permohonlah kepadanya dengan menyebutnya atau menyebutkan nama baik-baik Allah dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi intinya itu ya, Nak. Untuk Asmaul Husna ini kita ya sebagai seorang mukmin atau umat Islam harus sebisa mungkin kita sertakan ya nama-nama baik Allah ini di dalam sujud dan doa kita. Misalnya oh, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Hafid gitu ya. ya Allah, Ya Rahman, Yang Maha Pengasih Ya Ya Allah, Ya Rahim, Yang Maha Penyayang gitu ya Ya Allah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Rozak gitu ya Yang Maha Pembuka Tabir gitu ya Ya Razak, Yang Maha Pemberi Rezeki gitu ya nah, jadi sebisa mungkin kita menyertakan ya nama-nama baik Allah di setiap doa dan sujud kita. Untuk selanjutnya, kita akan memahami empat nama baik dan indah Allah. Ya, kita akan mempelajari empat asmaul husna. Yang pertama itu adalah Al-Alim ya. Apa itu Al-Alim? Al-alim itu artinya Allah itu maha mengetahui ya Allah itu mengetahui semua yang tampak maupun goib Dan pengetahuan Allah itu tidaklah terbatas ya Jadi Allah itu sudah mengetahui Hal-hal yang terjadi atau akan terjadi di jutaan masa lalu dan apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan nah. sedangkan kita ya kita itu manusia atau hamba ya kita itu sangatlah terbatas ya jadi pengetahuan kita itu terbatas dan ketika kita pengen mengetahui sesuatu kita itu mau tidak mau harus belajar ya belajar memahami mendalami membedah gitu ya jadi kita harus benar-benar belajar mencari ya Nah, makanya, kita itu harus sadar bahwa kita itu seorang hamba, dan kita itu tidak boleh sombong atas apa yang kita ketahui, karena di atas langit itu pasti ada langit, yaitu Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, ya, sumber dari segala sumber yang mengetahui. Nah, makanya, sampai ada eh, pepatah itu mengatakan jadilah kita itu seperti padi gitu ya. Padi itu semakin berisi maka dia semakin runduk ya. Jadi orang yang berilmu, orang yang eh uh, Allah kehendaki untuk mengetahui sesuatu itu pasti dia itu tawadu ya, pasti dia itu uh, rendah hati, tidak sombong ya. Nah, jadi ketika ada orang sombong atau seperti uh, orang itu tidak tawadu maka eh uh, Orang itu belum memahami bahwa Allah itu Al-Alim, ya, bahwa ada yang lebih mengetahui dari Dia. Nah, jadi kita harus sadar itu, ya Nak, ya. Nah, kemudian untuk Al-Khabir, nah, apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu Allah Maha Teliti, mengetahui segala sesuatu, Maha Waspada, gitu ya. Allah itu sangatlah cermat dan teliti dalam menciptakan miliaran makhluk dan ragamnya ya. dan Allah itu mengetahui sangat detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya nah. maksudnya bagaimana nah, misalnya ya oh, ada seorang bayi terlahir kembar ya jadi meskipun dia kembar ya wajahnya mirip gitu ya tapi secara karakter sifat kemudian eh, takdir rezekinya ya takdir kema kematiannya itu ya pastilah berbeda karena Allah itu menciptakan e, suatu makhluknya itu berbeda-beda gitu jadi Allah itu sudah sangat teliti ya sudah sangat sangat diperhitungkan sudah nak ya e, apa apa yang Allah ciptakan apa apa Allah yang kehendaki termasuk bayi yang terlahir kembar tadi ya jadi meskipun wajahnya mirip tetap secara takdir Allah sudah membedakan ya kapan matinya, kapan bagaimana rezekinya nah, gitu. Kemudian asami ya. Apa itu asami? Asami itu Allah Maha mendengar. Nah, pendengaran Allah itu tidaklah terbatas ya. Allah itu dapat mendengar segala suara di seluruh alam semesta ini meskipun dalam hati. Ya, jadi misal kita berdoa ya, misal berdoa kita tidak perlu keras-keras. Ya Allah ya Rahman ya Fattah ya Rasul kita itu tidak perlu seperti itu sebenarnya ya, karena Allah itu sudah mendengar. Jadi kita eh, berdoa tidak perlu keras-keras ya. Jadi di dalam hati juga bisa di apa namanya eh, dijaharkan, boleh dikeraskan boleh gitu ya. Tapi tidak terlalu keras ya, karena Allah itu sudah Maha Mendengar, gitu, Nak. Ya, jadi Allah itu sudah mengetahui atau sudah mendengar apa yang kita e, harapkan atau apa yang kita minta kepada Allah, gitu, Nih. Nah, misal juga contohnya, ketika e, pada zaman seperti ini, ya, e, pada zaman seperti ini, kita itu sering mendengarkan hal-hal yang buruk, ya mulai dari e, mungkin itu gosip gibah gitu ya nah jadi sebisa mungkin kita itu bagaimana mampu menghindari yang namanya gibah atau gosip ya bagaimana kita bisa menjaga telinga kita ya dua telinga kita nah karena sebenarnya kalau kita mau e, berpikir lagi kenapa sih allah itu menciptakan atau membuat kita itu dua telinga, nah untuk apa ya kan? Nah, biar Allah itu, Allah itu pengen menunjukkan kepada umatnya bahwa manusia itu harus bisa membedakan ya, mana eh, apa namanya, bisa mendengar ya, mendengarkan hal yang baik sama yang buruk, untuk kemudian dipilah dan dipilih. Nah, Jadi bisa mungkin kita itu menghindari hal-hal yang buruk dan selalu kita ucapkan kata-kata yang baik. Karena ketika kita sering mengucapkan kata-kata yang kotor, maka kata yang kotor itu akan kembali kepada yang mengatakan. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebisa mungkin kita terus berucap, terus kita eh, apa namanya? mengatakan atau berbicara hal-hal yang baik. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang buruk, ya. Nah, kemudian al-basir, apa itu al-basir? Al-basir itu Allah itu maha melihat, penglihatan Allah itu tidaklah terbatas. Allah itu dapat melihat apapun di alam semesta ini, ya. Jadi tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan ya, atau penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misal nih, kita itu Berpuasa ya, berpuasa kita eh, mengaku kepada orang tua kita, mengaku pada guru-guru kita. Kita itu berpuasa ya, pas waktu eh, Ramadan misal atau puasa sunnah. Anak-anak, kalian hari ini berpuasa iya berpuasa itu ketika ditanya oleh guru, kemudian ditanya oleh orang tua anak. Kamu hari ini berpuasa, jebun, jaya gitu, enggak? Nah, tapi ternyata eh, ketika guru atau orang tua... Kita itu terbatas secara penglihatan, nah, maka kalian di siang hari bolong-bolong itu melakukan mokel ya atau e, minum sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah itu meskipun guru atau orang tua kita nggak tahu, tapi Allah itu sungguh melihat apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi e, kita itu harus benar-benar apa ya? E, Berhati-hati ya, berhati-hati karena apapun yang kita lakukan, bagaimanapun langkah kita, bagaimana niat kita, apa yang kita kerjakan, itu Allah sudah mengetahui ya. Atau di dalam hati, meskipun di, di dalam pikiran kita, maka kita harus benar-benar berhati-hati. Gitu, okay? Kemudian peneladanan ya. E, bagaimana berlaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus belajar meneladani nama-nama baik dan indah Allah atau asmaul dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Misal nih contohnya ketika meneladani nama Allah yang al Alim ya, al Alim atau Maha mengetahui. Maka kita itu harus benar-benar mencintai ilmu, pengetahuan. Nah, maka semangat kita itu untuk belajar ya. Untuk kita mencari nah, itu keingintahuan kita haruslah tinggi ya, harus membara gitu. okay. uh, ilmu itu nak ya harus di datangi ya, bukan kita yang didatangi oleh ilmu nah, kita tuh harus mendatangi suatu ilmu tersebut atau majelisnya. Kemudian yang kedua adalah alkopir atau materiti. maksudnya, jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu ya benar-benar hati-hati ya, benar-benar teliti gitu nak ya mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik ya, mana yang benar gitu ya. Kita nggak boleh nggak ceroboh atau sembrono gitu ya. Kita harus benar-benar memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana nanti buahnya dari apa yang kita perbuat ya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang buruk, ya siap-siap saja. Nanti balasannya adalah keburukan juga tapi kalau kita berbuat kebaikan siap-siap juga insya Allah nanti Allah juga akan membalas dengan suatu kebaikan nah, dan kebaikan itu bisa Allah limpahkan keburukan juga sama bisa Allah lipat gandakan ya jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik ya berbuat hal yang baik kemudian asami asami itu Allah maha mendengar maka kita itu harus benar-benar mampu mendengarkan pendapat orang lain ya harus mau menerima kritikan nah, maksudnya bagaimana ini ya kita kan diciptakan Allah dengan e, dianugerahi dua dua telinga nah, jadi fungsi dari dua telinga ini sebenarnya itu nah ya jadi kita itu harus pandai-pandai mendengar ya pandai-pandai nah, mendengar nah, terutama mendengarkan yang hal-hal baik ya bukan seperti hanya kok anu e, apa? namanya eh, giba ya giba atau gosip itu sebisa mungkin kita hindari nah, apalagi di zaman zaman sekarang ini kita sering nih e, gibanya lewat wa ya kita apa namanya oh, e, bilang eh itu kok gini ya oh itu kok gini ya gini ya eh itu kok gini nah itu kan sudah sudah melakukan gibang ya terhadap orang di luarnya kita nah, itu sudah mungkin kita hindari kemudian kita jangan sampai termakan oleh hoax jadi sebisa mungkin itu kita memverifikasi ya nak ya jadi memverifikasi apapun itu informasinya yang kita Terima, jangan langsung kita sebarkan ya, jangan langsung kita share. Kita harus benar-benar memahami, mengetahui ini benar-benar informasi yang penting atau ini informasi yang eh, diadadakan ya, yang hoax gitu nih. Nah, kemudian albasir. Tunggal basir ini Allah kan melihat Nah, jadi kita itu harus menanamkan dalam diri kita semua harus mempunyai kepedulian ya terhadap keadaan sekitar ya kita harus peduli kepada orang-orang di luarnya kita ya membantu ya saling membantu oh, saling menolong gitu ya karena kita itu mempunyai kesadaran bahwa kita itu hamba ya hamba itu kan penuh dengan kekurangan penuh dengan keterbatasan nah, dari itu kita harus benar-benar saling gotong royong saling bantu membantu okay. Nah, kemudian menolong teman yang sedang kesulitan. Nah, ini juga termasuk peneladanan ya, nak ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu, dia pastinya sering melakukan eh, apa namanya, sering menolong terhadap orang-orang yang kesulitan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu hikmah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ketika kita tidak beriman maka akan mendapat murka atau azabnya Allah. Nah, jadi kita itu tidak boleh nggih eh? berprasangka buruk bersujudan kepada Allah atas yang diberikan kepada kita jadi jangan sampai kita itu berperasaan kenapa sih Allah itu tidak adil kenapa sih Allah itu tidak sayang kenapa sih Allah itu hanya milih orang itu kenapa kok kita tidak nah, jadi kita itu harus berkona'ah ya jadi kita itu harus kona'ah sudah bersyukur terima apa yang Allah berikan kepada kita insya Allah itu yang terbaik bagi kita karena Allah itu sesungguhnya yang maha mengetahui sedangkan kita terbatas nah, jadi kita harus sudah pasrah terima apa yang Allah berikan kepada kita insya Allah kalau kita terima dan banyak bersyukur Allah selalu akan men tolong kita nah, kemudian yang kedua hikmahnya yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah nah kenapa demikian nah, sebaliknya ketika kita tidak beriman maka eh, orang itu penuh akan dengan problem ya penuh akan dengan permasalahan hidupnya tidak tenang hidupnya penuh kegelisahan misalnya ya, eh, di luar sana banyak orang yang Allah berikan eh, kekayaan ya berlimpah tapi secara hidup ya tidak tenang dia penuh akan masalah ya kan nah, itu kan berarti orang itu tidak beriman kepada Allah nah, otomatis ketika orang itu beriman kepada Allah maka hati orang tersebut akan tenang akan tidak berisah. nah, kemudian yang nomor tiga tidak akan merasa rugi sepanjang hidupnya ya jelas ini nak ini sudah jelas ada di uh, Al-Quran ya yeah. Allah berfirman dalam surat Al-Asr wal asri innal insana al khus illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis pasti sesungguhnya manusia itu semuanya akan rugi nah tapi Allah kasih kecuali nah, siapa itu yang kecuali nah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah yang selalu mengerjakan kebaikan serta saling menasihati yang baik yang benar gitu okay? dan selalu dalam sikap yang sabar nah jadi ketika kita itu beriman kita itu saling eh, menebar kebaikan kita saling nasihat menasihati hal kebenaran dan kebaikan dan kita e, selalu sabar akan ujian dan takdir yang Allah berikan kepada kita insya Allah kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi, oke? Okay. Kemudian yang keempat menjadi pribadi yang peduli dengan sekitarnya. Nah, Islam itu kan sudah mengajarkan kepada kita ya bahwa kita itu Diperintahkan untuk berjaga, ya, untuk sodako okay. nah, biar kita bisa saling membantu, ya, bisa saling melengkapi atas kekurangan kita masing-masing, nah, dan kita eh, mampu membahagiakan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian, yang terakhir. Selalu menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Maksudnya adalah Allah itu pasti ya eh, Mempunyai alasan dibalik Apa yang dia perintahkan Dan apa yang Allah larang ya. Misalnya eh, Kita dilarang eh, Memakan babi ya Nah Kenapa demikian? Nah, tugas kita sebagai Manusia atau hamba yang terbatas, maka kita harus belajar menggali ya pengetahuan tersebut. Kenapa Allah melarang? Alasannya apa? Bisa jadi karena babi itu e, binatang yang termasuk binatang yang kotor ya, yang penuh akan bakteri dan kuman. Nah, maka itu akan membahayakan kesehatan kita ketika kita mengkon sumsi jadi tubuh kita akan e, bermasalah nantinya nah kemudian kenapa allah memerintahkan untuk kita sholat ya supaya kita termasuk orang yang pandai bersyukur orang yang e, selalu menjalankan apa yang allah perintahkan karena dibalik itu semua pasti ada alasannya Apakah nanti kita akan mendapat uh, rezeki yang berlimpah apa kita mendapat kesehatan umur yang panjang ya kan banyak itu nah, kita kalau sering melakukan silaturahim itu kan sebagian ulama besar mengatakan akan memperpanjang umur kita Nah, pesan ustad untuk pembelajaran hari ini adalah lebih baik kita kehilangan sesuatu demi Tuhan. Daripada kita itu kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu, jadi kita itu jangan sampai menjual keimanan kita hanya untuk mendapatkan sesuatu, ya. Lebih baik. Kita mengeluarkan apa yang kita punya untuk diinfakkan di jalan Allah, okay? atau e, untuk membantu yang lebih membutuhkan, nah, karena sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jalla, sebaik-baiknya pembalas kebaikan. Di dalam Al-Quran Surah an Al azab ayat 41 Allah telah berfirman ayyuhalladzina amanu kafirah, asila. Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah kepada Allah Dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, jadi usahakan kita ya, di setiap waktu senggang ya, di setiap waktu kita, tepatnya pagi dan petang, kita membiasakan diri untuk selalu mengingat Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat luar biasa, soleh dan soleha, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di untuk tugas hari ini yaitu kalian membuat sebuah kaligrafi di kertas seindah dan sebaik mungkin dengan kriteria sebagai berikutnya: pertama, dengan kertas Buffalo, warnanya bebas ya, potong dengan ukuran 20 cm kali 20 cm, kemudian untuk alatnya bebas, boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, boleh pakai spidol, apapun sudah terserah kalian ya, kemudian. Durasi pembuatannya dua minggu, oke dari hari ini. Kemudian pemilihan asmaul husnanya sesuai dengan nomor urut absen. Jadi ketika nomor urut kalian misal nomor satu, berarti oke Ar Rahman ya. Kemudian nomor 2 nya yaitu Ar -Rahim, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir hiasi kaligrafi tersebut dengan ornamen apapun seindah mungkin bebas ya jadi bisa kalian hiasi dengan apapun mau biji-bijian kah mau pakai apa terserah nge? kok dihias seindah mungkin sekian pembelajaran kita hari ini semoga kalian mampu menyerap materi dengan sebaik-baiknya Ku스터 mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini Allah jadikan berkah manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam Isti'na suratul mustaqim, Allahu mawfik li Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.